celaka kempes sampai patah ya tulangnya. Gini kan. Dia tidak melawan lagi dia guys. Tidak bisa melawan lagi dia. Ini kurang kuat berarti. Mama, akan guys. Bisa melawan lagi dia. Bohongnya guys, guys. Ibu bohongnya guys. Ini mau tipu-tipu. Kita tidak ada yang tipu-tipu ya guys. Hai. Tutup loh. Guys, contoh yang keempat guys, contoh yang keempat kita buktikan sangat gampang guys. Nah seperti ini. Nah sebelum dia patah dia pasti melawan dia guys. Tapi kalau udah patah dia guys gak bisa berdaya lagi dia guys. Nah seperti ini guys, dia tidak berdaya lagi. Jadi kalian cara ngambil perutnya pun udah enak ya guys. Seperti ini ha. Kalau keluarkan turunnya pun sudah enak. Tak melawan-lawan lagi dia. Ini udah agak enak dia guys ya. Seperti ini guys. Kita bersihkan box-box ya guys. Kita masak guys. Ini guys, bersih guys. Atau bisa juga seperti ini. Kalian ambil pisau. Nah, seperti ini. Hati-hati empedunya pecah guys. Lebih cepat ya, seperti ini guys. Yang luas. Nah, ini juga. Jadi lelenya itu tidak berdaya lagi guys karena sudah kita sembilin dengan bagus. Itulah tripnya guys. Nah seperti ini guys ya. Jadi tidak berdaya dia guys. Tapi kalau nggak seperti ini kalian buat gasa guys kan, kalau nggak dia pasti melawan-lawan guys. Walaupun kalian udah keluarkan perutnya, tapi ini udah lemas sekali guys. Tidak berdaya lagi guys. Seperti itu. Ini juga. Seperti ini guys. Cara mengeluarkan perutnya pun anda udah agak kena lah guys, soalnya tidak ada perlawanan lagi guys ya. Ini ambil sangnya, bersih-bersih kita buat konsumsi sendiri soalnya supaya sehat. Ini guys selesai guys, tidak berdaya lagi deh guys. Bisa kita saksikan yang tadi tuh tidak berdaya lagi, satu ekor lagi contohnya. Ini guys, ih ada telurnya guys, masa bertelur dia pak? Apa dia? Ini ya guys ya, tidak berdaya lagi, jantungnya masih hidup. Baik guys, seperti itu dulu tahapnya, kita cuci dulu guys. Kita cuci ya guys, bukan sini. Oke. Baik guys, setelah kita bersihkan guys, cara membuang lendirnya ini guys pakai garam ya guys. Kita buang lendirnya pakai garam guys. Nyuci pakai ini guys, paling mantap. Oke guys, kita kocek gini seperti ini supaya lelenya steril ya guys, dan lendirnya pun akan lepas guys. Seperti ini. Terus kita coba guys. Kan lendirnya keluar semua guys.
Oke guys, kasih jeruk lagi guys, kita kasih jeruk lagi supaya lebih nikmat, gurih dan kriuk dan harum seperti ini. Biasa kalau nggak seperti ini kalian buat cara sembilin lele pasti dia mengkerepas-kerepas gitu ya. Tapi ini coba lihat, cuma sedikit dia lawan, tapi ini nggak berada berdaya lagi guys. Inilah contohnya guys ya. Semoga bermanfaat video ini. Kami mohon saudara penonton like, subscribe ya, supaya kami lebih semangat berkontennya dan akan kami lihat contoh berikutnya ya teman-teman. Oke, sekianlah video ini. Oke guys, angkat dulu videonya guys. Oke, kita bagi alai untuk motong lele seperti ini. Oke guys, itu contohnya buat saudara. Terima kasih.